Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa hasbunallahu ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal 'ilmu bit-ta'allum wal-fiqhu bit-tafaqquh. Man yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid-din. Sadaqallahu wa rasuluh. Qala al-musannif, berkata musannif pengarang penyusun kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah Ta'ala. Wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin, dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya untuk dunia dan juga untuk akhirat. Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau, hai talib, hai penuntut ilmu, memelihara perut itu daripada yang haram dan yang syubhat. Kerana apa? Kerana tiga perkara. Pertama, kerana takut daripada siksa api neraka. Telah berfirman Allah Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Artinya bahwasanya sekalian mereka yang makan mereka itu harta anak yatim kerana zalim, hanyasanya makan mereka itu di dalam perut mereka itu akan sebab bagi api neraka. Selagi akan masuk mereka itu ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Alhamdulillah tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita masih lagi membicarakan tentang perut, anggota perut, yang mana ianya salah satu anggota yang sangat berperanan dalam diri kita
sama ada untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Itulah namanya agama, tuan-tuan. Agama ni dia mengatur hidup kita, termasuklah mengatur tentang fungsi anggota yang ada dalam diri kita, supaya kita benar-benar yang pertama bersyukur menerima nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita ni, dan yang kedua kita dapat menggunakan anggota-anggota yang diberikan oleh Allah Ta'ala ni secara percuma kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, agama ni, yang nama agama ni ialah cara hidup. Cara hidup kita belajar tentang perut ni dekat masjid, dekat surau. Kita belajar ilmunya di surau kita ni. Tapi pengamalannya, penghayatannya bukan di surau, tuan-tuan. Kita belajar kan, cerita bab perut ni. Ilmunya di surau, surau Raudhah ni. Tapi pengamalan dia ialah di luar surau. Kerana kita makan, kita minum ni bukan dalam surau, dalam masjid. Masjid tempat kita beribadah. Termasuk ibadah tu ialah kita belajar. Tapi nak beramal dia kat mana? Kat rumah. Sebab kat rumah makan. Nak beramalnya kat mana? Kedai, kedai-kedai makan, kedai mamak ke, kedai siam ke. Kerana setiap hari kita makan. Makan minum ni setiap hari kita buat. Yang ni di luar daripada masjid, luar daripada surau. Jadi bila kita makan minum kita di luar daripada masjid dan surau ni, maka situlah cara hidup kita. Kita makan, kita sarapan pagi, kita minum pagi, kita lunch. Lunch ni apa? Makan tengah hari kan. Petang kita minum, minum tea time. Malam kita minum, kita makan apa nama ni? Dinner. Kemudian tengah malam makan lagi supper kan. Jadi itu cara hidup kita. Makan ni. Kita, dan kita gunakan perut kita. Maka oleh kerana itulah Islam, agama kita ni beri kita ilmu. Dan makan minum ni, nak guna perut ni macam mana cara dia. Ini yang sedang kita bincangkan. Sebab itulah kalau ilmu ni sekadar dalam kitab, sekadar dalam surau, dalam masjid. Tapi bila kita keluar daripada surau dan masjid, kita balik rumah, kita pergi kerja, kita menjalani hidup kita di luar daripada masjid dan surau, kita tak beramal dengan ilmu ni, maka kita hidup tanpa mengamalkan ilmu lah. Sedangkan ilmu ni digunakan untuk memandu kehidupan kita. Jadi ini yang kita kena faham. Jangan ilmu sekadar tinggal di dalam masjid, dalam surau, ilmu sekadar tinggal dalam kitab, dalam buku, ilmu sekadar kita dengar, seronok-seronok dengar, terutamanya seronok dengar ustaz ceramah apa nama ni buat kelakar-kelakar ke, sekadar itu saja yang kita ingat. Lepas tu balik rumah serupa je, pergi kerja, kita makan, kita minum, kehidupan kita sama, serupa, tak ada apa-apa perubahan. Baik, jadi dalam bab makan ni, dalam bab menggunakan perut ni, maka pertama ialah kita kena sungguh-sungguh jaga daripada perkara yang haram dan syubhat. Kenapa? Kerana menurut kitab ni, pertama kena takut seksa Allah Ta'ala. Maknanya makan minum ni, bab perut ni dia bukan sekadar kaitan soal hidup, nak kesihatan yang baik dan seumpamanya, tapi dia melibatkan akhirat, tuan-tuan. Kita orang Islam ni kalau dalam hidup kita tak fikir akhirat, maknanya tak bergunalah kita ni. Kalau lah hidup kita ni tak berfikir tentang akhirat, tentang kehidupan akhirat, tak berguna kita ni. Orang sebut apa? Hampir lah. Hampir. Tak berguna kita ni hidup.
hanya fikir di dunia. Sebab hidup dunia ni tak lama. Tak lama tuan-tuan. Kita yang dah umur 60, umur 70, dah umur 80 kan. Kita tiba-tiba kita dah tengok kita sekarang umur 60 dah. Tiba-tiba kita lihat diri kita dah umur 70 dah. Rasa sekejap sangat. Kita tak ingat langsung kan. Hidup kita masa kecil-kecil macam mana. Kita tak ingat masa kita sekolah macam mana. Ingatlah sikit-sikit kan. Zaman kita bujang, zaman kita awal kahwin, ada anak, sibuk dengan kerja. Tiba-tiba sekarang ni dah 60, dah 70. Sekejap sangat. Umur 60-70 ni memang ujung nyawa lah. Jadi kita akan melalui satu kehidupan yang lebih jauh, lebih panjang di akhirat. Jauh lebih panjang, jauh lagi, maknanya banyak lagi benda-benda yang kita belum tempuh lagi. Hidup kita, kerja kita, apa nama ni, kesibukan dengan keluarga dah semua dah. Kita dah hujung-hujung, kita akan memulakan satu kehidupan baru, pertama dan kubur, hidup tanpa jasad. Kubur ni tanpa jasad. Dalam kubur kita dah tak perlu makan minum, nak minum air ke, nak tengok handset ke, dah tak sibuk lah sebab jasad kita dah tak ada. Hidup hanya dalam alam roh kan, alam roh, alam barzak. Kemudian bila dibangkitkan besok di padang mahsyar, bayangkan satu hari di padang mahsyar tu 50 ribu tahun di dunia. Kita tak terbayang macam mana, jangankan 50 ribu, 1000 tahun pun kita tak terbayang. Macam mana orang hidup, contoh dulu kan, hidup hampir 1000 tahun umur dia, macam mana agak rupa dia. Kita tak terbayang. Ini di padang mahsyar nanti, satu hari 50 ribu hari, satu hari 50 ribu tahun, mana kita tak bayang. Tak terbayang macam mana panjangnya hidup tu. Apa taknya panjang? Memanglah panjang sebab nak nunggu giliran nak masuk mahkamah Allah kan. Nak masuk mahkamah Allah, nak dihitung seorang demi seorang amalan, nak ditimbang seorang demi seorang amalan, nak lalu titian sirat. Panjang lagi tuan-tuan hidup ni di akhirat. Sebab itulah saya katakan tadi, siapa yang hidup kat sini dia tak fikir akhirat memang tak bergunalah. Pandangan hidup itu tak betul. Orang yang hidup kat dunia sekadar fikir dunia saja, fikir harta dia, fikir duit dia, fikir rumah dia, fikir tanah dia, fikir saham dia, itu yang dia wirid tiap-tiap hari kan, wirid tiap-tiap hari tanpa fikir apa nasib dia di akhirat. Orang begini sebenarnya tak berguna tuan-tuan. Kat dunia pun tak berguna, esok kat akhirat pun tak berguna. Saya sebut lah, Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tak berguna dah, tak berguna harta dan juga anak-anak. Melainkan orang yang datang bertemu Allah dalam keadaan hatinya sejahtera. Ada dua tafsiran tuan-tuan. Pertama, tafsiran para ulama mengatakan bahawa yang dikatakan hari yang tak manfaat, harta dan anak-anak ni besok di akhirat. Di akhirat besok tak ada guna harta dan anak-anak ni, kecuali orang yang datang bertemu Allah di padang mahsyar nanti, dia menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan dia ketika di dunia dulu hati dia sejahtera, maknanya hati dia bersih daripada kekufuran, bersih daripada syirik, bersih daripada nifak, bersih daripada segala kotoran-kotoran, sifat-sifat mazmumah dan sebagainya. Maka orang beginilah yang ketika punya, maka dia akan susun, dia akan atur, dia akan anak-anak dia. Dia akan susun, atur kehidupan dia, terutamanya tentang harta benda dia. Sehingga anak dan harta benda ni dapat manfaat di akhirat, maknanya jadi pahala di akhirat lah. Contoh dapat lahirkan anak-anak yang soleh, maka anak-anak yang soleh adalah manfaat di akhirat.
Contohnya harta yang disedekahkan, harta yang dijariahkan, diwakafkan dan sebagainya ketika di dunia, maka adalah manfaat di akhirat. Ini orang jenis ni lah. Orang jenis ni yang dapat manfaat, ada gunalah akhirat dia. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua ialah orang yang yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ni. Pada tafsiran yang lainnya ialah bukan hari kiamat, maknanya hari-hari kita di dunia ni, setiap hari kita bangun pagi ni kan, setiap hari kita bangun pagi hirup nafas ni, bermula hidup kita yang baru setiap hari ni. Hidup di dunia ni, hidup kita di dunia ni tak ada manfaat, tak ada berguna tuan-tuan. Harta kita, baik rumah kita, kereta besar kita, tanah kita, apa semua tak ada berguna. Begitulah juga anak-anak kita tak ada berguna, tak ada manfaat. Melainkan orang yang atallah biqalbin salim, maknanya dia beribadat kepada Allah Ta'ala, dia beramal untuk Allah Ta'ala dalam keadaan hati dia bersih, hati dia ikhlas. Ini yang menentukan berguna ke tak berguna kita kat dunia ni. Harta dan anak-anak, kalaulah maknanya hati dia penuh dengan kekufuran, hati dia penuh dengan syirik, hati dia penuh dengan nifak, sehingga hati dia tak fikir pun tentang akhirat, maka hidup dia, hidup di dunia ni tuan-tuan, tak ada berguna harta dan anak-anak dia. Ini tafsiran yang kedua tuan-tuan. Para ulama dia baca ayat ni, dia fikir, dia faham ayat ni, dia beri tahu kita kefahamannya, supaya apa tuan-tuan? Supaya kita belajar dan kita faham dan kita jadikan panduan. Ini yang saya katakan tadi, panduan untuk hidup. Bukan dalam masjid, dalam surau. Dalam masjid dan surau kita semua baik je kan. Dalam masjid dan surau semua orang baik, semua orang semayang, semua orang zikir, wirid. Masa semayang mana ada orang mengumpat kan, contohnya kan. Kalau dalam semayang mengumpat tak tahulah tu kan. Dalam masjid kita cakap baik-baik je, semua baik-baik. Tapi yang jadi jahatnya bila kita keluar masjid, kat rumah, kat kedai kopi. Yang kita jadi jahatnya, perut kita ni jahat bila makan kat rumah, kat kedai mamak kan, kat hotel, kat mana. Semua itu yang timbul jadi baik ataupun jahatnya anggota perut tu sendiri. Ini yang saya sebut tadi, hidup kita tak berguna tuan-tuan kalaulah kita tak fikir tentang akhirat. Jadi oleh kerana itulah kena jaga benda haram dan syubhat ni, sebab benda haram dan syubhat ni bukan dalam masjid, bukan dalam surau, tapi dalam kehidupan kita, yang mana boleh menjadi sebab kepada kita dibakar dengan api neraka di akhirat nanti. Ayat ni menyebut tentang satu contoh makan harta anak yatim secara zalim. Anak yatim ni ialah anak-anak yang kematian, yang di bawah umur, yang kematian bapa dia. Budaya kita orang Melayu, budaya kita kat Malaysia ni, itu yang dikatakan, yang dikatakan yatim tambah lagi kan. Kalau mati bapa, mati mak, yatim piatu kan. Itu dia, yatim piatu. Jadi anak-anak yatim ni yang dah bawah umur, yang belum baligh contohnya kan, memang dia tak mampu lagi nak mengendalikan harta benda dia. Kita lihat selepas pandemik beberapa tahun ni, selepas PKP, PKPD, PKPP macam-macam, kita lihat berapa ramai anak-anak yatim yang mati mak, mati bapa kan. Mak bapa meninggal dunia kerana COVID. Bayangkan harta benda yang ditinggalkan untuk mereka, kadangkala diambil kesempatan oleh orang lain. Diambil kesempatan oleh orang lain. Yang ini yang sedihnya. Ini yang Allah warning, sebab harta benda itu milik mereka. Digunakan oleh orang-orang lain. Jadi orang yang beginilah, yang makan dia memakan harta benda yang haram ini contoh salah satu perkara yang haram.
Banyak lagi tuan-tuan, perkara-perkara yang haram yang masuk dalam perut ni. Bukan sekadar harta anak yatim. Apa sahaja harta yang kita dapat daripada jalan yang haram, maka hukumnya haram. Menggunakannya, makan minum dengan harta tersebut haram. Bila haram, menjadi sebab pada kena bakar dengan api neraka besok di akhirat. Allah Ta'ala sebut apa? Wasaya silauna sa'ira. Tak lama lagi jaga engkau. Tak lama lagi jaga engkau. Engkau akan dirasakan dengan sa'ira, api neraka yang menyala-nyala. Allah Ta'ala sebut wasaya silauna sa'ira. Ini kalau dari segi bahasa Arab, benda ni perkara future, benda yang akan berlaku tapi dalam masa tak lama. Nak cerita memanglah benda akhirat ni tak lama. Kita rasa duduk ni, hidup kita 60-70 tahun rasa macam lama. Sebenarnya sekejap je, pendek sangat. Tak lama lagi ni kiamat dah. Kiamat besok, jaga-jaga engkau. Berani-berani makan benda-benda haram, cara haram dan sebagainya, jaga-jaga engkau. Sebab itulah tuan-tuan, ianya menjadi satu peringatan, bukan sekadar satu peringatan, satu ancaman pada kita supaya jangan berani-berani makan benda-benda yang haram ni. Banyak perkara-perkara yang haram, banyak harta yang dapat melalui jalan haram, rasuah lah, semua cara-cara yang zalim tuan-tuan. Baik, dan la yadkhulul jannata lahmun nabatan haram. Artinya tiada masuk ke dalam daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Ialah syurga. Takkanlah masuk daging-daging yang tumbuh daripada yang haram. Ini daging kita lah, daging manusia lah. Sebab apa yang kita makan ni jadi daging, jadi darah daging. Bayangkan ketika mati besok, darah daging yang haram ni, darah daging yang tumbuh daripada benda-benda yang haram ni masih ada dalam diri kita. Ketika roh ditarik tu, dalam keadaan tak bertaubat lagi, bahkan menyesal lagi, mendarah mendaging dalam diri kita, masa itulah pula malaikat maut datang cabut nyawa. Bayangkanlah sakitnya tuan-tuan, satu hal. Besok di akhirat tu satu yang lain. Takkan masuk dalam syurga. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, kullu lahmin nabata min suhbin fannar awla bih. Artinya tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itu lebih utama dengan dia dan daging tu. Maknanya api neraka yang paling layak untuk dia di akhirat nanti. Wal'ayyazubillah. Makan yang haram ni bukan maksud makan benda-benda haram je tuan-tuan. Makan khinzir ke, minum arak ke, bukan sekadar itu. Itu memanglah zatnya haram. Tapi yang banyak sekali kita tak makan khinzir. Sedap lah bunyi khinzir kan, bunyi Arab kan. Kalau sebut babi kan, cakap Melayu kan, babi. Tak sedap pula bunyinya, walaupun itu yang sedapnya, walaupun seronok. Seronok memang babi lah. Itu yang orang kita bila menyumpah, kata itu yang keluarnya. Mana ada orang menyumpah khinzir. Kalau orang kampung ni, orang khinzir. Cakap Arab kan, cakap Arab. Nyumpah pun cakap Arab. Jadi maknanya bukan sekadar benda haram begitu. Yang dimaksudkan ialah termasuk perkara-perkara makanan, minuman yang dapat daripada punca ataupun jalan yang haram. Itu dia. Sebab tuan-tuan, harta, makan minum semua ni termasuk harta lah yang kita dapat, yang kita usahakan, yang kita apa nama ni, kat dunia ni sepanjang hidup kita berusaha untuk makan minum
Patutlah kalau orang kita jumpa orang, eh, kerja mana ni Kuala Lumpur? Kita kata, oh, jauh ni. Macam mana ustaz? Cari makan. Apa tak? Cari makan, kita kata. Kerja mana? Kerja offshore. 14 hari dekat kat laut, 14 hari kat darat. Oi, berat ni. Macam mana ustaz? Cari makan. Nampak tak? Cari makan. Ya. Jadi itu sebenarnya hidup kita habis. Hidup kita habis ni, nyawa kita, umur kita ni banyak habis kerana cari makan lah. Sebab itulah dalam hadis menyebut bab cari makan ni, cari harta ni, ini antara empat perkara yang akan ditanya di padang mahsyar nanti. La tazulu qadama 'abdi hatta yus'ala an umrihi fi ma afna wa an ilmihi fi ma fa'ala wa an malihi min ayna iktasaba wa fi ma anfaqa wa an jismihi fi ma ablah aw kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada empat perkara, tuan-tuan, yang mana tapak kaki anak Adam ni di padang mahsyar tak akan beranjak sehinggalah ditanya dengan empat perkara ni. Yang pertama tentang umur. Umur kita ni yang yang sekarang ni kita ada ni kan, umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kita hidup kat dunia ni, kena tanya. Allah Ta'ala tak minta bayar, tapi kena tanya, tuan-tuan. Kita tak perlu bayar guna umur kita ni, tapi kena tanya. Tanya tu pun cukup kecut perut dah, tuan-tuan, sebenarnya. Kena tanya ni benda yang satu yang apa, yang menakutkan sebenarnya. Sebab itulah hidup kita kat dunia ni kan, kita dah biasa. Kalau bab kena tanya ni memang kecut perut. Masuk puasa kan, masuk puasa. Dulu zaman-zaman kita orang lama-lama, zaman LCE kan, MCE, SRP, SPM. Kena tanya ke tu? Kecut perut kita. Lepas tu nak kerja kena interview. Pun kecut perut juga. Macam-macam hidup kita ni, bila sebut kena tanya ni memang menakutkan. Maka samalah juga dengan umur kita di akhir, kena tanya. Kena tanya guna apa umur kita ni. Allah Ta'ala tak minta bayar, tapi Allah Ta'ala tanya kat dunia, umur ni guna untuk apa sebenarnya? Itu pun dah teruk kita, tuan-tuan, nak jawab. Kalaulah kita tak ada persiapan ketika hidup, persiapan ni bukan masa mati. Masa mati dah tak ada persiapan dah, masa hidup ni persiapan kita. Kedua, ditanya tentang ilmu. Ilmu kena tanya, tuan-tuan. Pertama kena tanya belajar jauh. Sebab belajar ni fardhah. Belajar ilmu agama ni fardhah, benda wajib. Benda wajib, tuan-tuan. Kita kalau tak belajar matematik, tak belajar geografi, tak belajar apa dulu, ilmu hisab, ilmu hisab matematik kan, tak apa. Sebab benda tu tak wajib, fardhu ain. Bagus, boleh belajar, bukan tak boleh belajar, boleh belajar, memang kena belajar, tapi tak fardhu ain. Yang fardhu ain setiap orang kena tanya agama. Yang ketiga ni yang ditanya tentang harta. Ini yang saya sebut tadi. Kena tanya tentang harta ni, min aina sabah? Mana kita usahakan, kita cari harta tu? Wa fi ma anfaqah, dan ke mana kita belanjakan? Ha, ini yang lagi berat ni. Boleh cari duit banyak-banyak kan? Kita duit dalam akaun ada 100 ribu, 500 ribu, 1000, 1 juta, 2 juta. Sekarang ni baca, bila baca apa berita wani ke, saya heran orang kita banyak rupanya. Kena tipu Macau scam 300 ribu. Kena tipu 300 ribu, tuan-tuan. Maknanya duit ni macam mana? Tak tahu banyak duit dia. Seorang bekas pesara kerajaan ditipu 500 ribu. Banyak duit engkau. Kalau duit 100 ribu tu dia apa, sedekah ke, dia wakaf ke, dia pada masjid, madrasah, banyak pahala dia. Tapi saja-saja habis kat Macau scam je.
Sekarang ni orang-orang nak curi duit orang ni tak merompak dah, tak pergi rumah dah, guna apa, guna telefon je. Hello, ni daripada LHDN. Ha, awak tak payah pergian-pergian. Kita pun kecuk perut ikut cakap dia. Ha, habis, selesai duit kita. Ratus-ratus ribu tuan-tuan, habis. Ingatkan duit tu boleh bawa sampai mati, ibu pun tak sempat mati, habis dah. Tu yang tuan-tuan, benda-benda ni yang kita kena fikir, jangan sampai kita di akhirat besok harta kita ni hartalah yang menyebabkan kita masuk neraka, wallahualamzubillah. Sebab ditanya min ainak tasabah, daripada mana sumbernya, halal ke tak halal, wa fi ma anfah, dan ke mana dibelanjakan. Perkara ni pun tuan-tuan kalau kita fikirkan, kita renung diri kita, takut kita. Bukan makna takut sampai kita tak buat apa-apa. Takut menyebabkan kita akan lebih bersedia. Pastikan harta benda kita ni daripada halal, perbelanjaan kita, makan minum sebagainya pun halal. Ini yang kita nak, ini yang kita nak amalkan. Ini namanya agama. Dan yang keempat yang akan ditanya tentang tentang apa? Tentang tubuh badan kita ni. Tubuh badan kita ni yang kita duk bincang dalam kitab ni, kita akan bincang ada 7 anggota yang paling utama yang kita dah bincang sebelum ni kan. Mata, telinga, lidah, apa nama ni, perut, tangan, kaki, macam-macam. Ada 7 anggota. Termasuk kemaluan. Bayangkan tuan Islam ni sampai bab kemaluan ilmu dia. Kita ni kalau fikir logik hidup dunia ni, fikir kemaluan ni untuk seronok-seronok je. Rupanya Islam ilmu tentang yang wajib fardu ain, setiap orang belajar tentang kemaluan ni supaya jaga, jangan sampai besok kemaluan inilah yang menjadi kita azab besok di akhirat. Jadi ini yang pertama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita jaga-jaga dalam bab makan ni. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, faman ittaqa asy-syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'ardih. Dan barang siapa, maka barang siapa memelihara dirinya daripada segala yang syubhat, maka sesungguhnya telah menuntut bersih ia akan agamanya dan dirinya. Patut kita lakukan. Jangankan benda-benda yang haram, benda-benda yang syubhat yang kita dah bincang pada 2 minggu lepas, yang tak jelas halal dan haram pun kita kena jaga supaya kita dapat memelihara agama kita dan juga dapat memelihara diri kita, insya-Allah. Baik, yang kedua, kenapa kita bersungguh pelihara perut kita daripada yang haram dan syubhat? Bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhat itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadah. Kenapa? Kerana tiada patut bagi mengerjakan ibadah itu melainkan yang suci daripada segala kekotoran. Sama ada kotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis, atau kotoran yang tiada dapat dilihat seperti hadas kecil dan hadas besar, dan makan yang haram dan yang syubhat. Jadi maknanya bab makan minum ni tuan-tuan, dia ada kaitan juga dengan ibadat. Pertama, untuk ibadat, dorongan untuk beribadat. Dorongan untuk beribadat ni dia berpunca daripada hati kita lah. Kita rasanya orang Melayu dah, tak ada orang Melayu yang tak tahu azan tu ajak orang pergi masjid contohnya. Tak ada orang Melayu, orang Islam yang tak tahu masjid ni tempat ibadat. Rasanya tak ada orang Melayu kita, orang Islam kita yang tak tahu bahawa sembahyang tu wajib. Semua tahu. Ha, semua tahu. Tapi kenapa bila azan berapa orang saja yang menyahutnya?
Berapa orang saja yang menyaut? Maknanya menyaut pertama menjawab azan tu, yang kedua apa, menyaut dan terkata dia datang ke masjid, ke surau lah, memenuhi tuntutan daripada azan, daripada apa nama ni, daripada ajakan. Azan ni kan ajakan, tuan-tuan, mengajak. Pertama dia memberitahu dan masuk waktu, yang kedua mengajak. Mengajak orang datang masjid sembahyang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tu ajak orang sembahyang lah. Jadi tak ada orang Melayu, tak ada orang Islam yang tak tahu lah, tuan-tuan. Benda ni maklum minaddin bidarurah, benda yang diketahui dalam perkara agama secara mudah je. Semua orang tahu. Peliklah kalau ada orang Melayu yang tak tahu, ini bunyi apa ni? Dengar azan ni bunyi apa ni? Kan tak ada, tuan-tuan. Tak ada orang Melayu bila kita bila sebut tentang sembahyang, tak tahulah sembahyang ni apa jadah kan. Tapi yang mendorong dia untuk nak pergi ni, tu dia. Nak pergi sembahyang, nak pergi masjid, nak pergi tentang kuliah ni. Ini yang perlukan kepada dorongan. Maka yang antara yang mendorong hati manusia ni dalam bab ibadat ialah makan minum dia sebenarnya. Sebab makan minum ini yang menempa hati dia. Hati dia tu ditempa oleh makan minum dia. Jadi hati yang ditempa dengan makan minum yang halal, yang baik ni, maka hati kamu, percayalah, dia akan mudah untuk menyahut seruan azan, menyahut ajakan ke masjid, menyahut ajakan datang kuliah, menyahut untuk buat kebaikan dan sebagainya. Tapi hati yang ditempa dengan benda-benda haram memang cukup susah. Dia akan susah. Dengan azan pun dia susah hati, dia susah hati dengan azan. Orang ajak dia pergi sembahyang, lagi dia susah hati. Orang minta sumbangan derma untuk masjid, surau, untuk kerja ibadat, lagi susah hati. Dia rasa harta dia akan berkurang bila dia bersedekah. Ini semua, tuan-tuan, punca daripada mana? Punca daripada hati. Sebab itulah yang akan apa? Yang akan mendorong hati itu ialah makan. Makan itulah yang akan, makan minumlah yang akan menempa hati dia, tuan-tuan. Sebab itulah ada orang juga yang datang masjid, datang surau masjid tapi tak nak dengar kuliah, contohnya. Kan saya kadang pelik juga, macam mana orang yang rajin datang masjid, datang surau rajin, tak miss lah orang kata, tapi tak suka now dengan majlis ilmu ni. Itu saya pelik juga. Macam mana boleh dibezakan antara sembahyang kat masjid, sembahyang berjemaah kat masjid dengan majlis ilmu? Bila kita sebut masjid ni, tuan-tuan, apa makna masjid? Masjid ni saya dah banyak kali sebut, masjid ni tempat sujud. Bukan masjid tu tempat sujud. Sujud ni ialah sembahyang. Dia sebahagian daripada rukun sembahyang, sujud. Walaupun disebut sebahagian, tapi yang dimaksudkan ialah keseluruhan. Bukan makna kita datang masjid kita sujud je, tak. Sujud tu antara apa nama ni, perlakuan dalam sembahyang, rukun utama dalam sembahyang. Maknanya datang masjid dan datang surau ni memang nak sembahyang. Tempat untuk sembahyang. Bila nak sembahyang, kita datang saja-saja sembahyang tapi tak ada ilmu, contohnya. Tak ada ilmu. Nak sembahyang tak ada ilmu, nak 13 rukun sembahyang tak ada ilmu. Macam mana sembahyang kita nak diterima Allah? Macam mana sembahyang kita nak sempurna kalau kita beramal tanpa ilmu? Maka itulah di masjid, di surau ada majlis ilmu. Supaya kita belajar ilmu dan kita amalkan sembahyang tu dengan betul, dengan sempurna. Maka antara ilmu dan sembahyang tu ada kaitan. Antara ilmu sembahyang dan masjid ada kaitan. Ada antara sembahyang, ilmu masjid, ilmu sembahyang masjid dan manusia ni, kita lah manusia, ada kaitan. Jadi macam mana boleh dipisahkan antara sembahyang dengan ilmu, contohnya? Tak kena sebenarnya. Macam bab makan ni. Makan ni menempa hati, kan. Makan benda haram, contohnya. Makan benda haram, harta haram, duit haram, jalan haram, rasuah apa sebagainya, judi sebagainya. Tiba-tiba sembahyang tanya ustaz, ustaz macam mana nak khusyuk dalam sembahyang? Macam mana? Engkau makan haram, perut penuh benda haram, hati ditempa dengan benda haram, tiba-tiba tanya ustaz,
Macam mana nak khusyuk sembahyang ustaz? Ha, kan pelik tu. Tak dapat kita kalau kita tak jaga benda haram, tak belajar bab ni, bab yang kita mengaji ni. Macam mana dapat khusyuk? Memang tak dapatlah khusyuk kalau hati tu ditempa dengan benda haram. Sebab itulah tuan-tuan, pentingnya ilmu. Ilmu ni jangan kita fikir sekadar apa nama ni, mengaji fiqah je. Kena mengaji usuluddin, mengaji tauhid, akidah, supaya betul akidah. Kalau sembahyang bukan main rajin, tapi dalam hati dia berakidah, dia sembahyang tu sembah Kaabah. Kan tak betul. Contoh sembahyang kena ada mengaji ilmu tasawuf. Kalau tak mengaji ilmu tasawuf tu, yang hati penuh dengan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang kotor, riya, ujub, takabur, macam-macam lagi. Ini semua menyebabkan hati kita berpenyakit, susah nak dapat ikhlas dalam sembahyang. Nak khusyuk lagi jauh, maka kena mengaji. Jadi tak boleh bezakan antara sembahyang, datang sembahyang masjid, datang sembahyang berjemaah di masjid, bagus satu. Tapi tak boleh dipisahkan, maknanya tak boleh diceraikan, tak boleh ditinggalkan ilmu. Ilmu kena belajar. Mungkin orang beri hujah, itulah orang kita selalu tu, bila suruh bab agama sibuk kan. Orang paling sibuk bila bab agama. Jom datang masjid, sibuk ustaz. Jom jemaah masjid, sibuk lagi. Jom belajar kat masjid kat suruh, sibuk saja. Jom kedai mamak, kedai mamak boleh. Ajak ngeteh, ajak ngopi, ajak makan roti canai, sibuk. Dia boleh adjust seluruh hidup dia sebab nak kena tertarik mamak aje. Faham tak? Biasnya nafsu manusia tuan-tuan. Sebab agama semua sibuk. Wal a'yaz billah. Jadi tuan-tuan, benda-benda inilah yang kita kena ambil perhatian, Jangan sampai kita tenggelam dengan kesibukan dunia sehingga kita lupa akhirat. Lupa tanggungjawab yang sebenar. Lalai dalam nak menggunakan anggota-anggota kita ni. Jadi maknanya beribadah mestilah suci. Contoh sembahyang, miftahus salah at-tuhur. Dalam hadis menyebut miftahus salah, kunci sembahyang tu, nak sembahyang ni, nak sah sembahyang, nak diterima sembahyang, mestilah at-tuhur, bermula daripada taharah, yakni kesucian. Suci ni bermula suci daripada benda najis, suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar, dan tersuci daripada segala sifat-sifat dalam hati yang boleh merosakkan ibadat. Patutlah nak suci daripada najis, kena belajar bab najis. Yang ni, yang mana satu benda yang dikatakan najis? Ada najis besar, ada najis pertengahan, ada najis ringan, ada juga najis yang dimaafkan. Bila dah terkena najis, pakaian kena najis, tempat rumah kena najis, rumah kita, cucu kita berak, kencing atas lantai sebagainya. Kena tahu macam mana nak sucikan tempat yang kena najis. Kena tahu cara dia. Kena tahu air yang digunakan, macam mana jenis air, air apa yang boleh membersihkan tempat kena najis. Kena mengaji bab air. Bila nak suci daripada hadas kecil, kena tahu berwuduk. Nak berwuduk dengan air macam mana? Kena tahu bab air. Tak ada air pula macam mana? Nak sembahyang, tak ada, nak berwuduk tak ada air, kena tahu bab tayamum. Itu contohnya. Bila nak tahu bab tayamum, kena tahu macam mana tayamum. Jangan bila tayamum habis, muka pun disapu, tangan pun disapu, kepala pun disapu, telinga pun disapu, kaki pun disapu. Itu berat lah. Contohnya kan, sebab tak belajar, mungkin boleh berlaku begitu. Nak suci daripada hadas besar, kena tahu macam mana, apa rukun-rukunnya, apa penyebab-penyebab hadas besar ni. Berang seronok-seronok, malam tadi mimpi jumpa Puteri Gunung Ledang, habis. Keluar macam-macam air kan. Lepas tu, tak tahu nak mandi wajib macam mana. Tuan-tuan, bab ni pun, ramai orang tak belajar tuan-tuan, mandi wajib. Dia tahu mandi je, macam mana mandinya, dia tak ikut suka dia je.
Dia ingatkan mandi wajib ni macam mandi biasa. Apa, buka air pancut, air panas, shower, lepas tu mandi pakai sabun, apa, sabun Dettol lah, sabun apa, sabun Breeze kan. Bukan itu je tuan-tuan, itu mandi biasa, mandi wajib, mandi ibadat. Kena tahu air macam mana boleh guna untuk mandi. Jadi semua tuan-tuan belajar, 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 tak berhenti belajar ni. Semua tujuan apa? Tujuan sujud tadi. Sujud ni apa? Semayang. Semayang. Maka termasuk jugalah tuhur di sini, yakni bersih hati kita daripada segala yang boleh apa nama ni menyebabkan hati kita ni tak dapat keikhlasan dalam semayang. Tak dapat khusyuk dalam semayang. Itulah antaranya ialah jaga daripada makanan yang haram dan syubhat. Sebab itulah ilmu penting. Jangan kita berasa kita dah banyak ilmu, dah bertahun-tahun belajar, dah cukup ilmu. Tak ada tuan-tuan. Kalaulah kita makin belajar, kita rasa kita makin pandai, itu makna tak betul tu. Sayyidina Ali kata, aku ni makin banyak belajar, makin aku rasa banyak benda aku tak tahu. Maknanya dia rasa diri dia makin jahil sebab dia baru dia tahu banyak benda yang dia tak tahu. Itu baru betul. Kita baru belajar setengah kitab dah pandai dah. Tak sampai setengah kitab. Baru mukadimah kitab rasa kita dah alim, rasa dah pandai, dah cerdik dah. Dia tak perlu belajar lagi. Itu maknanya kesombongan. Itu namanya kesombongan, ketakburan. Tinggi diri, berbangga diri. Ini semua penyakit bahaya tuan-tuan. Jadi lebih baik, lebih selamat kita merasa diri kita ni tak tahu dan kita ni sentiasa nak belajar daripada kita berasa kita serba tahu dan tak perlu belajar. Ini yang banyaknya. Sebab itulah kalau kita tengok dalam medsos sekarang ni, semua orang masing-masing jadi pakar. Yang tak pakar ekonomi pun cerita ekonomi, sembang ekonomi. Yang tak pakar tentang apa nama ni agama, cerita sembang tentang agama. Yang tak tahu tentang perubatan pun sembang, macam dia pakar vaksin, pakar apa ni, pakar virus dan sebagainya. Cakap hebat, cakap je hebat, rupanya kosong. Ini yang banyaknya. Banyak pakar-pakar bercakap je, bukan pakar yang sebenarnya. Yang pakar sebenarnya kena kutuk, kena apa kan. Ini yang banyak berlaku bila rasa diri tahu macam-macam. Itu dia. Jadi maknanya apa tuan-tuan, kita simpulkan dalam bab makan minum ni sebenarnya dia di situ ada kesan, dia ada kesan kepada soal mendorong hati kita ni untuk beribadat, termasuklah untuk sampai tahap hati itu dapat kesempurnaan dalam keikhlasan tu sendiri. Kalau nak kaitkan dengan semayang, maknanya sampai tahap bukan sekadar ikhlas, khusyuk dalam semayang, dalam kerana dia berpunca pada hati yang ditempa oleh makan minum kita. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala yang ketiga, wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim, la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Ada soalan? Dia lah yang kena ubah sikap. Kita tak boleh nak ubah. Kita hanya boleh nasihat. Itu je. Sebab ad-dinun nasihat. Agama ni nasihat. Memang bab tahu ni seperti saya kata tadi lah. Ramai orang tahu semayang wajib. Ramai orang tahu. Orang Melayu ni tak ada yang tak tahulah semayang ni wajib. Orang Melayu tak ada lah yang tak tahu masjid ni tempat semayang. Tapi ramai orang tak semayang juga. Ramai orang tak semayang. Bukan sikit-sikit tak semayang tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya pergi round masjid surau, berapa orang semayang kat masjid surau? Mungkin kita kata yang tak datang tu semayang kat rumah. Tapi kalau tuan-tuan pergi pasar burung, pergi apa ni pasar malam, tak payah, janganlah pergi masa ni kan. Bukanlah kita tak semayang pula. Pergi masa azan tu tengok orang baru datang order makan. Bayangkan bawa anak-anak, cucu cicit berdegit. Masa dekat azan tu lah dia baru sampai.
baru order, orang tu belum start table lauk roti lagi. Agak-agak nak tunggu table roti, anak 5 orang, cucu 10 orang ni agak-agak seminit ke? Tak tahu saya. Kan? Kau ada orang jenis roti terbang-terbang sekejap je siap kan? Tak ada. Dia akan makan masa nak tunggu buat, nak tunggu apa, hantar, nak serve, nak makan lagi, nak turun apa, nak turunkan nasi lagi. Saya rasa kalau daripada maghrib mula start sampai isyak rasanya. Tak tahu lah kot, dia musafir kan. Musafir apa tiap-tiap hari makan situ kan. Orang Melaka, orang Melaka ni kalau 30 hari 29 hari asam pedas ha? Kan. Jadi ini realiti sebenarnya. Sebab saya taklah buat kerja ni masa maghrib pergi tengok orang, tak. Tapi kadang-kadang kita musafir, kita kadang musafir, kita singgah, kita nak niat jamak, orang musafir ni nak niat jamak takhir sebagainya, maka waktu maghrib tu singgah, masa tu lah orang ramai datang. Orang ramai datang baru order makan dan sebagainya. Itu yang kadang kita sedih. Kalau pergi kalau bulan puasa ni, dekat puasa ni, tuan-tuan tengok, tak percaya, bawa keluarga buka dekat mana-mana, buka mana-mana, kita order, tunggu order sampai, kemudian kita nak tunggu azan. Lepas azan tu kita makan, biasa kita yang jenis semayang makan sikit, betul kita semayang dulu kan, betul bawalah sambung. Tapi berapa ramai yang makan sampai ke isyak. Puasa yang tak makan minum sanggup buat, tapi semayang yang beberapa minit tu tak sanggup buat. Kan kan salah tu kan. Tak bersubahan, itu tu mungkin yang menjual tu dia semayang, ni yang makan tak semayang. Itu apa nama dia punya apa nafkah dia nak, dia beri, dia bukan dia masak-masak, tuan-tuan jangan makan maksudnya, semua kena pergi semayang. Kalau ada kedai begitu saya respect lah. Tapi memang tak lama lah betul kan. Tapi nak cerita yang makan-makan tu orang kita Melayu je. Yang jenis makan-makan maghrib ni orang kita Melayu. Maghrib ni tuan-tuan kalau tak semayang tak usah cerita lah subuh dia. Itu je. Tak ada orang lah saya rasa. Orang jenis apa nama ni, orang jenis tak apa ni, orang jenis semayang, orang yang jenis semayang maghrib, orang yang tak semayang maghrib, maghrib tak semayang, malas maghrib je malas semayang. Tiba-tiba subuh bukan mengajin semayang, saya tak jumpa orang tu rasa. Subuh pun memang sah, belakang imam pula. Tiba maghrib tak semayang, saya tak jumpa. Sebab orang kita ni Melayu jenis lebay maghrib. Maghrib memang lebay lah sekali kan. Tapi subuh tu yang jarang. Jadi tuan-tuan kalau lah maghrib orang kita tak berapa nak jaga, payahlah saya kata. Jadi itu saya kata tadi, ramai orang tahu agama ni. Saya ni kaki mancing. Kaki je mancing. Saya ada boat, ada boat sendiri, ada enjin sendiri, memang pergi ke laut bawa boat sendiri pergi mancing. Pernah sekali tu saya mancing dekat satu mancing-mancing azan. Nak azanlah maghrib tu. Jadi kita orang siap-siaplah. Bila azan sembahyang. Ada seorang brother tu, bukan brother lah, dah berumur juga 50-an, tapi kita panggil brother lah kan. Masa duduk mancing tu sembang rezeki daripada Allah, ustaz kita ni mancing je rezeki daripada Allah, yakin dengan rezeki Allah. Weh hebat tu, insyaAllah tak lepas pada mulut, alhamdulillah tak lepas mulut. Tapi bila kita orang semayang, dia istiqamah mancing lagi. Tak, itu rumah rakit. Rumah rakit. Bayang jenis gini lah. Orang kita ramai kalau cerita agama ni insyaAllah alhamdulillah tak lepas kan. Tapi berlebat semayang kantoi. Dia tahu tapi atau macam tadi lah. Siapa yang tak tahu rasuah ni haram? Semua tahu, rasa budak kecil pun tahu rasuah ni haram. Tapi orang nak juga sebab apa? Nafsu dalam diri dia. Panjang cerita nafsu ni tuan. Oleh kerana itulah kita ni kena puasa 30 hari Ramadan setiap tahun ni, nak ajar nafsu. Panjang kita yang saya ceritakan sejam ni kan. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwata arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.